Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Bosch Chery Indonesia pastikan mobil Jeko bakal diboyong ke tanah air. Chery Internasional memanfaatkan pameran Shanghai Auto Show 2023 untuk menampilkan mobil terbaru serta memperkenalkan Jeko sebagai merek mobil terbaru mereka. Jeko dihadirkan sebagai sub-brand dari Chery Group menemani Tiggo, Omoda, Arizo, dan juga Exit. Keempatnya di China bukanlah varian atau tipe mobil namun hadir sebagai merek sebuah kendaraan. Vice President of Chery International, CEO of Omoda and Jeko International sekaligus Presiden PT Chery Sales Indonesia, Xiao Wu mengatakan, secara bisnis, seluruh merek mobil dari Chery International memiliki konsumen yang target pasar yang berbeda. Tiggo hadir sebagai SUV tradisional, sementara saya pikir Omoda dan Jeko menyasar konsumen dan generasi lebih muda. Kami ingin menghadirkan perbedaan untuk masing-masing konsumen seperti halnya untuk Exit sebagai merek premium kami, kata Xiao di sela-sela makan malam bersama di Wuhu, China. Segmen mobil yang dituju oleh Jeko adalah sport utility vehicle off-road urban khusus yang konsumen perkotaan dengan selera lebih tinggi. Bila diterjemahkan dalam pengertian yang mudah, Exit mengisi level dan konsumen premium kemudian diikuti dengan Jeko, Omoda, Tiggo, dan Arizo. Launching global serta merek mobil Jeko bukan cuma dilakukan di Shanghai Auto Show. Mobil ini juga dipresentasikan secara terbatas dalam acara Omoda and Jeko Brand Day di headquarter Chery International di Wuhu, China. Tamu undangan dari berbagai negara termasuk Automedia hadir langsung untuk menyaksikan dan mendengar pemaparan lengkap dari dua model Jeko. Tipe pertama ditawarkan adalah Jeko 7 mengisi segmen medium SUV dan Jeko 9 diproyeksikan untuk meramaikan segmen SUV large. Belum ada harga resmi diinformasikan dari kedua portofolio tersebut. Kehadirannya masih sebatas pengenalan di pasar global. Untuk spesifikasi, Jeko 7 mengemas mesin 1600cc turbo, dual clutch transmission 7 percepatan, dan penggerak all-wheel drive. Racikan tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 183 HP dan torsi puncak 275 Nm. Adapun konsumsi BBM diklaim di 7,1 liter per 100 km atau setara 14,2 km per liter. Sementara Jeko 9 di balik kapnya bersemayam mesin 2000cc turbo DJT 7 percepatan dan penggerak AWD, juga komposisi ini sanggup memuntahkan tenaga 245 HP dan torsi puncak 385 Nm dengan klaim konsumsi BBM 12,5 km per liter.
Sean menjelaskan untuk pasar dalam China, Jeko diberi nama Cherry TJ versi TJ1 atau Jeko 7 sudah diperkenalkan ke publik Tiongkok beberapa waktu lalu. Di pasar domestik kami beri nama TJ1, tapi untuk pasar internasional atau global kita namakan Jeko. Mobil ini pasti akan kami bawa ke Indonesia, pungkasnya. Berandai bila nantinya resmi dijual di tanah air, Jeko 7 akan menantang Honda CR-V atau Mazda CX-5. Kemudian Jeko 9 dengan segala fitur dan teknologi bakal menjadi lawan yang sepadan. Sinyal Jeko akan mengaspal di domestik sudah bisa dilihat dari laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Jadi terpantau mendaftar desain yang diduga dari TJ1 dan dokumen berita resmi desain industri nomor 13 DI 2023. Desain mobil tersebut didaftarkan langsung oleh Cherry Automobile Joliet LTD dan berlamatkan di Wuhu, Anhui di China.